Ada yang jumpa tengok yang dulu pernah baik, sekarang tengok atas bawah macam tu je kan. Dia mesti dalam otak dia fikir macam, oh, mat onani ni. Fuh, sampai macam tu sekali orang fikir negatif mengenai pelakon dan penyanyi Wans Ahmadnya. Kata Wans, pandangan negatif netizen tu timbul selepas dia meminta tips menghentikan tabiat onani sebelum tidur. Meskipun tujuannya itu untuk mempromosikan lagunya berjudul Makhluk Jalang Terbuang, tapi ramai yang salah tafsir maksud mesej yang cuba disampaikan. Sabar je lah Wan. Di awal-awal keluar tu ada sedikit kekecewaan lah, frust sikit. Sebab saya keluarkan lagu ni, tak adalah niat nak jual sangat. Dan saya menggunakan modal saya sepenuhnya, maksudnya untuk video dan juga untuk rekod lagu. Tapi kurang mendapat sambutan. Mungkin masyarakat salah faham. Mungkin orang rasa macam berat sangat. Saya pun minta maaf juga daripada side saya. Mungkin saya terlalu ekstrim dalam menulis tentang topik ni. Tapi topik ni bagi saya sesuatu hal yang saya memang kena kongsikan. Macam sebelum ni awak ada membuat naik status cara hentikan onani kan. So macam mana kita tahu, mungkin itu adalah untuk salah satu promosikan lagu awak. Tapi ada yang salah tafsir, katanya macam awak ni macam ke arah negatif sangat. Sampai ada yang kata awak macam nak buka pekong sendiri. Saya rasa macam saya gagal execute apa yang saya fikir dan gagal untuk reveal tentang topik ni lah. Maksudnya macam tu. Ada yang jumpa tengok yang dulu pernah baik, sekarang tengok atas bawah macam tu je kan. Dia mesti dalam otak dia fikir macam, oh, mat onani ni. Padahal saya tak buat benda tu pun. Saya share kan benda tu kan, topik ni. Kalau masyarakat kita, bukan salahkan ni, bukan salahkan. Maksudnya ada yang bagus-bagus, maksudnya ada yang mereka yang sebilangan tu suka judge, suka dengan cara macam ni. Kalau mereka sanggup untuk tukar mentaliti, tengok semua topik walaupun dalam keadaan elok atau tak elok dengan cara yang baik, positif, kami pun akan tukar cara juga. Macam mana cara nak spread kan. Minta maaf lah kalau soalan ni mungkin mengguris hati awak, yeah, ke apa. Kalau kita tahu sebuah karya tu kalau keluar, kalau dia bagus kualitinya, mungkin akan dapat sambutan. Tak perlu pun orang kata gimmick ataupun promosi yang terlampau. Jadi adakah mungkin lagu awak ni kurang sambutan disebabkan materialnya mungkin tak cukup menangkap hati pendengar ni? Saya akui mungkin ada kelemahan dan juga kekurangan dari side lagu tu juga kan. So untuk next, saya akan cuba perbaiki dan buat yang lebih baik. Selepas awak buat naik kenyataan ataupun status di Instagram tu kan, ada tak mungkin awak menerima kecaman yang mungkin orang kata berbau seksual terhadap awak, ataupun yang mungkin orang kata mengganggu awak sendirilah di Instagram yang kacau-kacau ni? Sebenarnya ada saya dapat banyak DM lepas saya buat keluar topik tu. Banyak DM daripada lelaki pun ada, daripada wanita-wanita janda-janda yang berkongsi tentang diri dorang. So saya rasa macam bersalah juga sebab saya buatkan diorang buka aib diorang dan bercerita pada saya macam tu. Tapi saya tak reply lah kan. Saya pun tak tahu nak reply apa, nak react apa. Ada yang maki-maki. Tapi bila saya dah reveal lagu tu, saya dah keluarkan lagu tu, ada yang macam say sorry. Dan tak kurang juga ada yang macam tunjukkan respect macam tu, maksudnya kan. Bukan itu yang kita nak pun sebenarnya. Tapi bila diorang dah cakap macam tu, maksudnya diorang dengar dan diorang faham. Itu saya rasa macam, oh, sukses lah. Sebalik tu ada tak yang mungkin ajak awak untuk ingin melakukan hubungan bersama ke, ataupun lebih daripada tu? Senang cakap luar daripada kotak. Senang cakap I want the sex. Ada sebenarnya. Saya dapat mesej-mesej yang macam tu. Tapi saya ignore je lah kan. Saya pun tak tahu nak react macam mana. Ada yang paling kurang senang, maksudnya teks tu daripada lelaki di situ. Wan, abang boleh tolong Wan. Tapi Wan kena open-minded lah. Alamak, nak reply apa? Kenapa macam apa sampai macam ni sekali? Tapi pada masa sama, saya dapat macam mengenal karakter-karakter yang ada dalam masyarakat kita. Lepas ni awak lebih berjaga-jaga lah untuk nak awak naik dalam caption apa semua. Betul. Sebab ya, kita ada ramai kan penduduk Malaysia, maksudnya orang yang tengok kita pun ramai, maksudnya setiap orang ada cara fikiran masing-masing kan. So kita pun tak nak judge dia orang macam tu. Tapi ingat apa yang kita cakap, macam mana cara fikir, itulah yang menunjukkan kita punya level berfikir lah. Maksudnya, tapi nasib baik Wan tak melayan, kalau tak menjadi saya rasa ni. Tak lah, tak jauh lah macam tu.